Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Zahab. Saya daripada Multiracial Liberated Muslims MRM. Hari ini ingin memperkenalkan kepada saudara semua penceramah kita hari ini, iaitu saudara Fidaus Wong Wai Ho. Beliau merupakan pengasas dan presiden Multiracial Liberated Muslims MRM yang aktif dalam menganjurkan pelbagai program dakwah kepada bukan Muslim di Malaysia serta di peringkat antarabangsa. Beliau juga tersenarai di antara 10 calon terbaik anugerah tokoh dakwah negara kategori Sadora Kita pada tahun 2015. Beliau merupakan protege Dr. Zakir Naik, iaitu salah seorang daripada pendakwah terkenal antarabangsa. Beliau penerima anugerah Top 3 dalam International Dakwah Training Program IDTP dari Dr. Zakir Naik sendiri, yang disertai oleh 20 peserta dari seluruh dunia yang berlangsung di Mumbai, India selama 6 minggu. Beliau merupakan salah seorang daripada speaker Peace TV yang ditonton tidak kurang daripada 100 juta penonton di seluruh dunia yang dimiliki oleh Dr. Zakir Naik. Pengacara program Tetamu Masjid India, Tetamu Masjid China di TV Al-Hijrah, pengacara program Dialog Harmoni di TV Al-Hijrah, panelis program Rancangan Persepsi dan Pentas Dakwah di TV Al-Hijrah, pengacara program dakwah berbahasa Cina Hikmah terbitan Jakim di TV2, tetamu jemputan program Selamat Pagi Malaysia di TV1, panelis program Himpunan Murabbi di Astro Oasis, penceramah tetap Al-Hidayah di Radio KLFM, kolumnis ruangan Bicara Dakwah untuk majalah AI yang diterbitkan setiap bulan. Beliau juga merupakan panel penasihat akidah yang mengendalikan kes murtad di Jabatan Mufti Negeri Selangor. Beliau merupakan Exco Majlis Dakwah Negara, Timbalan Pengerusi Sekretariat Dakwah Negeri Selangor, dan juga beliau merupakan trainer khusus metodologi dakwah MRM di dalam dan di luar negara. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan saudara Fidaus Wong Wai Ho dengan tajuknya hari ini adalah Hak Al-Quran, insyaAllah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ننزل الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tamu sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, memandangkan masa amat mencemburui kita, kita akan terus kepada topik perbincangan perkongsian kita pada tengah hari ini yang bertajuk Hak Al-Quran. Sebelum kita berbincang tentang hak Al-Quran, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah ke atas hamba-Nya?" Maka Muaz bin Jabal menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-Nya adalah hanya Allah sahaja yang disembah tanpa disekutukan." Maka mereka meneruskan perjalanan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bertanya, "Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak hamba pula ke atas Allah Subhanahu wa taala?" Maka Muaz bin Jabal menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya hak hamba ke atas Allah adalah apabila mereka hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hak hamba adalah untuk dimasukkan ke jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah dan hak hamba." Dan juga kita ketahui di dalam Islam, jiran mempunyai hak ke atas kita, ibu bapa mempunyai hak ke atas kita, anak mempunyai hak ke atas ibu bapa, suami mempunyai hak ke atas isteri, isteri mempunyai hak ke atas suami, dan begitu juga
Jalanan juga mempunyai haknya yang tersendiri. Namun, apa pula hak Al-Quran terhadap kita sebagai Muslim? Jadi kita lihat, Quran mempunyai pelbagai penafsiran dan maksudnya. Ada ulama yang mengatakan Quran adalah apa yang ada pada hari ini diturunkan oleh Allah SWT, kalam Allah, itu kita setuju, kita betul. Dan ada yang mengatakan Quran adalah bacaan, ada yang mengatakan Quran adalah bermaksud hafalan. Dalam surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Quran ini diturunkan sekaligus. Namun di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 106, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Quran ini diturunkan beransur-ansur. Seolah-olah di situ ada percanggahan. Dan inilah yang cuba dimainkan oleh golongan missionary, golongan orientalis yang mengatakan di dalam Quran itu tersendiri ada percanggahannya. Satu mengatakan sekaligus, satu lagi mengatakan beransur-ansur. Yang mana satu? Sebenarnya, kalau dalam istilah bahasa English, ini bukan dipanggil sebagai contradiction. Tetapi, ini adalah dipanggil sebagai contradistinction. Menceritakan dua keadaan dan dua situasi yang berbeza. Surah Al-Qadar, surah ke-97 yang pertama menceritakan tentang turunnya Quran dari Lahu Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu sekaligus. Namun dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi sebenarnya tiada percanggahan. Dan dalam sebuah hadis riwayat Musnad Ahmad, hadis Hasan, baginda SAW memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya Suhuf Ibrahim diturunkan pada 1 Ramadan, Taurat Musa pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 14 Ramadan dan Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Jadi sekarang kita akan menganalisis, tuan-tuan dan puan-puan, 5 hak Al-Quran terhadap kita sebagai Muslim. Yang apabila kita lihat dan kita analisis dan letakkan kembali kepada diri kita, kita lihat berapa banyakkah di antara hak Quran yang 5 ini yang telah kita laksanakan sebaik mungkin. Hak Quran yang pertama adalah untuk beriman kepada Al-Quran. Mungkin ada yang terfikir, Brother Fidaus, saya Muslim. Antara rukun iman dalam Islam adalah untuk beriman kepada kitab. Saya telah pun beriman. Tetapi cara kita beriman perlulah sebagaimana berimannya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana Islam ini kita sedar bukan agama milik nenek moyang kita, tetapi agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata kita beriman, kita perlu beriman sebenar-benar iman sebagaimana imannya mereka yang terdahulu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat radhiyallahu anhum. Bila kita kata beriman, kita beriman bahawa Quran ini adalah kalam Allah, bukannya makhluk Allah. Adalah kalam Allah. Kerana ada segolongan yang mengaku sebagai Muslim mengatakan Quran ini bukan kalam Allah, tetapi ianya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bila kita beriman, kita perlu beriman Quran ini secara keseluruhan. Bukannya beriman sebahagian dan tidak beriman sebahagian. Kita perlu beriman 114 surah, 6236 ayat kesemuanya. Tidak boleh kurang satu ayat. Kita ambil contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat kedua, serta surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat kedua, bahawa kehidupan kita adalah ujian. Namun, isunya bukan kita tahu ke tak tahu kehidupan adalah ujian. Tetapi isunya di sini ialah apakah respon ataupun reaksi kita apabila kita ditimpa ujian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Biasanya kita mengadu kepada Allah ataupun kita mempersoalkan Allah, biasanya apabila kita ditimpa ujian, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana satu? Kerap kali apabila saya bertanya soalan ini,
di tempat-tempat yang saya berkongsi, mereka akan berkata, kami mengadu kepada Allah. Tetapi bila lihat kepada cara kita, kita akan dapati bahawa sebenarnya kita jarang mengadu kepada Allah, tetapi kita banyak mempersoalkan Allah. Kita ambil contoh. Bila ditimpa ujian, kalau mengadu, kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi musibah dan ujian ini. Tetapi kerap kali yang terjadi adalah kita mempersoalkan Allah. Ya Allah, kenapa aku ya Allah? Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Ya Allah, kenapa sekarang ya Allah? Kenapa bukan nanti? Ya Allah, kenapa aku bukan dia ya Allah? Itu mempersoalkan Allah. Sedangkan tadi kita sebut, bila kita beriman, kita beriman sebenar-benar iman tanpa ada keraguan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 1 dan 2. Alif lam mim zalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alif lam mim, sesungguhnya di dalam kitab ini tiada keraguan bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya tiada keraguan langsung. Tetapi apabila kita mempersoalkan Allah, itu membuktikan kita ada keraguan. Kerana kita perlu beriman sepenuhnya. Sedangkan dalam surah Al-Insyirah, surah ke-94 ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita tentang ujian dan mereka yang bersabar ke atasnya. Fa innama uyusri yusra, innama uyusri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kesenangan, dan setiap kesulitan pasti ada kesenangan. Janji Allah dua kali sebut dalam ayat yang dalam surah yang sama. Maksudnya bila kita ada ujian, Allah dah sebut dah. Dan Allah dah janji dah kepada kita. Bila kamu ada kesusahan, bila kamu ada kesukaran, yang akan menyusul selepasnya adalah kemudahan. Tetapi mengapa kita tidak bersabar? Mengapa kita mempersoalkan Allah? Kenapa aku? Kenapa sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita sebagai Muslim, kita meyakini yang menciptakan langit dan bumi dan meletakkan galaksi-galaksi serta bintang-bintang yang kita nampak bergemerlapan pada malam harinya, begitu cantik Allah Subhanahu Wa Taala menyusunnya. Begitu juga bila kita beriman kepada kalam Allah ini, kita juga beriman apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, itu adalah susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti jikalau kita beriman Allah yang meletakkan susunan bintang-bintang di langit itu begitu cantik, maka begitu juga Allah menyusun kehidupan kita juga cantik. Maka tidak perlu kita mempersoalkan, dan perlu kita melihat kembali keimanan kita, keyakinan kita kepada Al-Quran. Dan bila kita kata kita beriman kepada Quran, Quran ini mempunyai satu ayat yang sangat unik yang tidak ada dalam kitab agama dunia sekarang, iaitu ayat yang saya murahkan tazkirah saya tadi, iaitu surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikra ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Maksudnya dalam ayat ini Allah memberikan satu garanti. Ya Allah yang turunkan Quran ini, dan Allah jugalah yang akan menjaganya. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pernah mengkaji perbandingan agama, ayat yang serupa ini tidak ada dalam kitab lain. Walaupun kita yakin Allah menurunkan Suhuf Ibrahim, Taurat Musa dan Injil kepada Isa, tetapi dalam Bible, dalam Old Testament, tidak ada ayat seumpama ini. Malahan kita akan dapati dalam Bible sendiri ada ayat yang jelas mengatakan, kerap kali bila berdiskusi ataupun berdebat ataupun berbincang dengan missionary, mereka selalu menafikan Bible tidak pernah diubah. Tetapi saya kata, dalam Bible sendiri kata Bible telah diubah. Dia tanya, ayat mana? Saya dah baca Bible dah pun, dari A to Z, dah khatam dah pun, tak jumpa pun ayat yang kamu kata, yang kata Bible ini dah diubah. Saya kata ada satu. Saya suruh dibuka kitab Jeremiah bab nombor 8 ayat ke-8. Dalam ayat itu disebut, kalau dalam bahasa Melayu, kitab bahasa Melayu, Alkitab bahasa Melayu disebut, bagaimana kita boleh mengatakan bahawa kita ini adalah cerdik pandai.
Sedangkan tangan-tangan jahat, tangan-tangan penipu para pendeta terdahulu telah mengubah kitab ini. Siapa yang sebut? Orang Islam yang letak ke? Saya kata, bukan. Ini Bible kamu. Tetapi Quran tidak ada ayat sebegini. Quran malah mengatakan bahawa Quran ini Allah turunkan dan Allah jamin akan protect dia. Sebaik-baik pelindung adalah Allah SWT. Dan dalam perbincangan ini, tazkirah petang ini, mungkin ada sedikit perbezaan kerana saya juga akan masukkan sedikit unsur-unsur perbandingan agama dan dakwah di situ. Kerana itu yang saya lebih tahu, insyaAllah. Dan bila kita kata kita beriman, kita juga beriman sebagaimana kitab-kitab terdahulu diturunkan oleh Allah bukan untuk semua bangsa. Ianya hanya untuk satu bangsa dan untuk suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Contoh, dalam Bible, Gospel of John, bab 10 ayat 5 dan 6, Jesus Christ mengatakan bahawa janganlah kamu pergi kepada Gentiles, kepada orang bukan Israel, kepada bukan Yahudi. Kerana sesungguhnya aku diutuskan untuk orang Yahudi, orang Israel saja. Dan ayat ini dalam Bible disokong oleh Quran. Iaitu surah Saf, surah 61 ayat ke-6. Bahawa Nabi Isa diturunkan untuk Bani Israel sahaja. Tetapi Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, uniknya, ianya diturunkan untuk semua manusia sehingga ke akhir zaman. Sehingga ke hari kiamat. Tidak kurang dari 6 tempat dalam Quran, Allah SWT mengatakan dan memberitahu kepada kita, Quran ini adalah hudalinas. Adalah untuk semua manusia. 6 tempat. Tidak kurang dari 6 tempat. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Surah Al-Imran surah ketiga ayat 135. Surah Ibrahim surah 14 ayat pertama. Surah Ibrahim surah 14 ayat 52. Surah Al-Furqan surah 25 ayat pertama. Serta surah Az-Zumar surah 39 ayat 41. Hudalinas wa bayinati minahuda wa furqan. Dan ini perlu kita fahami kerana kerap kali dalam pengalaman kami di Malaysia terutamanya, tak mau kata di luar negara, seolah-olah memberikan satu isyarat kepada diri saya yang kadang-kadang yang banyak menghalang daripada melakukan dakwah adalah orang Islam sendiri di Malaysia. Kerana kerap apabila kami memberikan terjemahan Quran secara percuma kepada orang-orang bukan Islam di jalanan dan sebagainya, yang akan datang menghalang adalah orang Islam dengan alasan Quran ini hanya untuk orang Muslim saja. Tetapi kalau kita baca dalam Quran, Allah sebut hudalinas, petunjuk untuk semua manusia. Tak akan kita jumpa, wallahi, tak akan kita jumpa satu pun ayat dalam Quran Allah sebut Quran ini adalah hudali muslimin. Tak ada. Surah Al-Fatihah sendiri pun alhamdulillahi rabbil alamin adalah untuk semua manusia. Mungkin ada yang akan beralasan. Tetapi Brother Fidaus, bukankah dalam surah Al-Waqiah surah ke-56 ayat 79 Allah mengatakan dalam ayat itu bahawa tidak menyentuh Quran ini kecuali mereka yang suci? Betul, ada ayat itu. Tetapi ayat itu bukan merujuk kepada manusia yang suci. Tak ada manusia suci. Ayat itu merujuk kepada malaikat. Tidak boleh sentuh tanpa wudu. Ayat itu merujuk kepada malaikat. Quran ini adalah hudalinas. Dan yang kita berikan adalah terjemahan. Bukannya hanya bahasa Arab sahaja. Jadi bila kita beriman, kita perlu sebenar-benar iman kepada Quran ini. Yang pertama. Yang kedua, iaitu kita membaca Al-Quran. Hak Quran yang kedua adalah untuk dibaca. Perlu kita ingat, tuan-tuan dan puan-puan, Quran ayat yang pertama Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW adalah surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Namun di akhirat nanti, perkara pertama yang kita akan dipersoalkan adalah solat. Kenapa Allah SWT tak menurunkan surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 1 dan 2? Ya ayuhan muzammil, qum min laila ila qalila. Wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan solat. Tapi Allah turunkan Iqra dulu. Sebenarnya, indikasi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, Quran ini diturunkan untuk kita baca
Dan bila kata baca, baca adalah bererti ilmu, menambah ilmu kita. Quran, tak jumpa dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, yang Allah SWT sebut Quran ini diturunkan untuk diturunkan menjadi perhiasan di dinding rumah kita. Diturunkan sebagai pelaris perniagaan, kita gantung ayatul kursi. Kita gantung ayat 1,000 dinar. Tak, ayat 1,000 dinar itu untuk dibaca. Tidak kata dalam Quran, Quran ini diturunkan untuk dijadikan sebagai hantaran perkahwinan sahaja. Letak dalam kotak yang cantik. Tak. Quran ini untuk dibaca. Dan kerana bila kita baca, kita akan ada ilmu. Ini yang Allah SWT tanya kepada kita. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Mengapakah engkau melakukan sesuatu yang engkau tiada ilmu tentangnya? Kita ambil contoh, saya yakin dan saya mahu percaya, tuan-tuan dan puan-puan di sini, kita ada sahabat-sahabat yang belum beragama Islam, betul? Kita ada. Kalau tanya kepada mereka, kenapa mereka beribadah sedemikian rupa? Contoh kita kata, tanya kawan-kawan kita yang beragama Kristian, bagaimana mereka sembahyang pada hari Ahad? Mereka biasanya akan letak tangan begini dan kemudian akan duduk di bangku ataupun melutut. Kita tanya mereka, kenapa kamu sembahyang sedemikian? Jawapan mereka apa? Mereka akan kata, kami ikut ajaran gereja. Kita tanya mereka, dalam Gospel of Matthew, bab 26 ayat 39. Dalam bahasa English disebut, Jesus walked one step further and he put his forehead on the ground and he prayed to the Father. Oh Father, remove this cup of suffering from me, not as my will, but as thou will. Tetapi, yang jahatnya ialah, dalam terjemahan bahasa Melayu, lain. Dia tulis, Yesus melangkah setapak ke hadapan, lalu Yesus meniarap. Beza tak tuan-tuan puan-puan meniarap dengan prostrate? Beza. Yesus meletakkan setahinya sujud, solat seperti orang Islam hari ini. Kenapa Kristian buat macam tu? Mereka kata ikut gereja. Kalau hari ini tuan-tuan puan-puan, orang tanya kepada kita sebagai Muslim, kenapa kamu buat begini? Kita kata tak tahu, dulu belajar. Ada tak perbezaan antara kita dengan mereka? Tak ada. Kalau orang tanya kita, kenapa kamu solat begini? Entah, waktu sekolah rendah cikgu ajar macam tu. Waktu sekolah rendah cikgu ajar macam tu, saya solatlah. Sedangkan hadis Sahih Muslim, Nabi beritahu kepada kita, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Maksudnya jawapan kita ialah, aku buat ini sebab Nabi tunjuk macam tu. Begitu saja. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, handphone kita, telefon pintar kita, hampir setiap bulan kita perlu upgrade software dia, betul? Untuk apa? Untuk memastikan kelancaran penggunaannya. Dia tak lagging. Untuk update. Dan jikalau tuan-tuan puan-puan, ilmu kita tentang Allah, tentang Nabi SAW, tentang agama Islam, kita tak upgrade, bagaimana kelancaran komunikasi kita dengan Allah SWT? Bagaimana kelancaran antara hubungan kita dengan Allah SWT? Kalau handphone tak upgrade boleh guna tetapi lagging, begitu juga kalau kita tak upgrade ilmu kita, kita tak baca Quran, kita hanya jadikan Quran itu seperti lagu Iklim, suci dalam debu sahaja, maka hubungan kita dengan Allah SWT juga akan lagging. Dan bila sebut baca, satu dorongan daripada Nabi SAW, barang siapa yang mampu dan pandai membaca Quran dengan baik, dengan cantik, dia dapat satu pahala. Namun, barang siapa yang setelah berusaha sebaik mungkin tetapi tidak mampu membaca dengan baik, dia dapat apa? Dosa? Tidak. Dia dapat dua pahala. Tapi itu tak bermaksud, ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana tuan-tuan dan puan-puan yang dah pandai baca Quran sengaja buat-buat tak pandai untuk dapat dua pahala. Tak termasuk dalam golongan tu. Allah tahu. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang kita meletakkan satu tahap, satu paras yang sangat tinggi untuk orang lain capai. Ambil contoh. Kalau ada kawan-kawan yang Cina ni, kalau kawan Cina kita ni, mereka sebut rambutan ke lambutan? Mereka sebut durian ke lulian? Sebutan mereka tak betul.
Tapi tak bermaksud apa yang mereka maksudkan itu salah. Bayangkan kalau mereka ini masuk Islam, mereka tak pandai macam kita. Kita kata bukan ia kana, dia ia kata mu'alaf. Dan di kalangan Melayu sendiri pun tak semua pandai membaca. Lidah tak sama panjang. Ada yang lidah pendek. Itu tak bermaksud kita kata engkau tak pandai, engkau ni buruk, engkau ni baca salah. Bukan dia baca salah, dia dah berusaha. Tetapi itu yang dia mampu. Kita gelakkan dia di dunia, tetapi di akhirat dia dapat lebih dua. Indikasi hadis ini untuk kita galakkan satu sama lain untuk membaca Quran, bukan menghina mereka yang tak pandai macam kita. Siapalah kita nak kata orang tak pandai? Kita tak tahu background mereka. Kita tak tahu mereka dah berusaha ke tidak. Dan jikalau bayangkan, Syekh Abdul Rahman Sudais meletakkan tahap orang yang pandai membaca Quran adalah bacaan seperti dia. Berapa ramai di antara kita pas? Tak. Menilai orang lain berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan kemampuan kita. Ini yang Nabi suruh kita. Apa yang aku haramkan, jauhilah. Tetapi apa yang aku perintahkan kalian lakukan, lakukanlah yang terbaik. Kita tidak tahu kawan kita itu dah buat yang terbaik ke belum. Kita sendiri pun belum tahu. Kalau sendiri kita pun tak tahu, macam mana kita nak tahu orang lain? Tetapi yang penting, motivasi. Itu hak Quran yang kedua. Hak Quran yang ketiga adalah memahami Al-Quran. Barangkali kita dah buat kenduri pulut kuning banyak kali dah kot, sebab khatam Quran. Yang bagusnya tentang orang Malaysia ni, terutamanya orang Melayu, ialah dia banyak kenduri, banyak makan. Betul ke? Bila anak lahir, dia kenduri. Bila besar, khatam Quran, dia buat kenduri. Bila nak pergi umrah, dia kenduri. Pergi haji, dia buat kenduri. Bila mati, dia buat kenduri. Semua kenduri. Alhamdulillah. Ini yang tengok orang-orang Malaysia, kita ni sihat-sihat belaka. Banyak kenduri. Setiap hujung minggu ada. Tetapi tuan-tuan puan-puan, dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 69, Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah jadikannya faqih dalam agama. Allah jadikan dia faham agama. Dan kita baca Quran dah. Contoh saya nak tanya muslimat, boleh ke? Puan-puan boleh jawab ke? Tanya soalan simple je, pasal memasak. Puan-puan pandai memasak? Pandai, alhamdulillah. Ini tak kira masuk bakul angkat bakul. Ini okey. Boleh puan-puan masak masakan Perancis? Tak boleh. Tak apa. Brother Fidaus bagi buku resepi masakan Perancis. Boleh masak? Tapi belum. Buku resepi masakan Perancis tu dalam bahasa Perancis. Tak boleh? Tak apa. Saya bagi bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Boleh masak tak? Boleh. Kenapa tadi tak boleh masak, sekarang boleh masak? Sebab faham. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Quran dah banyak kali dah. Berulang kali dah. Kita baca-baca, faham ke tak? Kalau kita tak faham, saya nak bagi satu lagi cerita. Bayangkan, kita semua ini, masuk ke dalam satu hutan, diletakkan, bangun-bangun saja, kita dalam satu hutan. Hutan yang tebal, yang tak pernah ada manusia jejaki. Ada binatang buas, ada pelbagai jurang dan sebagainya, berbahaya. Namun di tangan kita, kita ada kompas dan peta. Tetapi kita tak faham kompas dan peta itu. Rasa-rasanya kita selamat tak keluar daripada hutan itu? Kita tak mampu. Begitu juga kompas dan peta itu perumpamaannya seperti Quran dan Sunnah kita. Kita ada Quran dan Sunnah yang terpelihara hari ini bersama dengan kita. Kita baca tapi kita tak faham. Bagaimana kita nak keluar daripada hutan dunia ini? Bagaimana kita nak keluar kalau kita tak faham? Tak boleh. Kita tak akan mampu nak keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka orang Arab, kita baca sirah mereka. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata, sahabat ini bila mereka baca Quran, mereka tak tergesa-gesa nak habiskan. Tak. Mereka baca 10 ayat, kemudian mereka akan berhenti dan tadabur Al-Quran itu untuk faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari ini kita laju nak baca, nak habiskan. Dah kata, ada yang selepas ceramah saya, kadang-kadang ada yang datang kepada saya, Fidaus, Brother Fidaus,
anak saya dah khatam Quran 3 kali, pakcik baru 4 kali je, baru 4 kali. Khatam. Alhamdulillah, khatam dapat ganjaran. Jadi syafaat. Tetapi dia tak jadi panduan untuk kita, tak jadi huda untuk kita. Bagaimana kita nak selamat keluar? Sedangkan kalau kita tanya kepada Dr. Yusof Qardawi, kita lihat dalam bukunya, kitabnya Fiqh Aulawiyat, Fiqh Keutamaan, dia kata bila diletakkan dua keutamaan, iaitu untuk membaca, membetulkan tajwid, makraj dan sebagainya antara ini, dengan memahami isi Al-Quran, Dr. Yusof Qardawi sebut yang lebih utama bila dinilai berdasarkan neraca Quran dan Sunnah, yang jauh lebih utama memahaminya. Sebab Quran ini Allah sebut hudalinas. Kalau kita baca-baca, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang pernah pergi Arab? Kalau pernah pergi Arab, kita tahu perangai Arab ni macam mana. Sebab saya pun baru balik dari Mesir, semalam baru sampai, masih hangover sikit. Kalau non-muslim pergi ke Mesir, saya rasa diorang lagi benci Islam. Yang pernah pergi Mesir, dia akan tahu. Dengan perangai pengotor dia, pemalas dia. Tak semua, tak semua. Tapi yang saya nampak, mereka tu faham, mereka tu fasih tak berbahasa Arab. Lebih fasih berbanding kita. Tetapi amalan Islamnya jauh. Masya Allah, pagi-pagi di kedai-kedai mereka, dalam teksi mereka, dalam van mereka, dalam bas mereka, buka Quran. Lepas tengah hari, lepas zuhur, buka lagu pop rock, lepas tu bawa kereta. Lagi dahsyat dari sini. Dekat Malaysia, 100 kali ganda lebih baik dari sana. Pengotornya, pemalasnya, turun-turun airport minta rasuah semua. Kami nak balik pun nak minta rasuah. Semua nak minta rasuah. Mereka baca, tapi mereka faham. Mereka bukan tak tahu, tapi tak faham akan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita baca Quran, tak faham macam mana. Jadi cara nak memahami, saya bukan pakar bahasa Arab, jangan. Brother Fidos bukan. Saya cuma mu'alaf saja. Saya memeluk Islam tahun 2005. Tahun ni 11 tahun, Alhamdulillah. Namun, nak faham, satu, belajar bahasa Arab. Kalau lagu K-pop, J-pop kita boleh hafal, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba faham, takkanlah ayat Quran tu kita tak nak usaha kot. Itu kalam Allah. Kurang masa, no problem. Dakwah bukan menghukum. Dan tugas saya di sini bukan nak menghukum tuan-tuan dan puan-puan. Siapa saya? Saya pun tak kenal ramai di sini. Dakwah Nabi bersifat memberikan alternatif. Kalau kita lihat dakwah Nabi, Nabi selalu memberikan alternatif kepada orang. Ingat lagi hadis Nabi SAW. Dan yang saya nak cerita ini kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah, agar apabila kita melihat saudara se-Islam kita melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, jangan terus menghukum dia, tetapi memberikan alternatif untuk dia berubah. Alternatif untuk dia satu jalan keluar. Kita lihat hadis seorang lelaki tua datang pada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah ke atas aku, celakalah ke atas aku, celakalah ke atas aku." Nabi tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku telah bersama dengan isteri aku pada bulan Ramadan." Kalau orang tu datang kepada kita, apa reaksi kita? "Astaghfirullah, kau dah tua-tua pun tak boleh tahan." Begitu kan? Nabi tak. Nabi tak. Nabi kata, "Kalau begitu, engkau berpuasa selama 2 bulan, 60 hari. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni laki tua, macam mana aku nak puasa? Okey, bagi makan kepada orang miskin 60 orang. "Ya Rasulullah, aku nak bagi macam mana? Aku pun miskin juga." "Tak apa. Engkau cari duit, engkau ambil duit ni, kau pergi bagi sedekah kepada orang paling miskin." Laki tu kata, "Ya Rasulullah, kat sini siapa lagi miskin dari aku?" Nabi kata apa? "Maka duit tu, makanan tu engkau gunakan untuk engkau sendiri." Ada tak Nabi hukum dia? Yes, hukum. Hukuman dia adalah bagi balik makan pada diri dia sendiri. Maksudnya, dakwah Nabi bersifat alternatif. Begitu juga kalau kita tak mampu baca Quran, belajar bahasa Arab, kekangan masa, saya faham. Boleh tak kita beli terjemahan? Boleh tak kita tengok YouTube? Bukan tengok cerita, tapi tengok YouTube kuliah-kuliah tadabur Quran. Saya nak bagi satu cerita yang menarik, yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Dalam surah Yusuf, selain daripada nama adik Nabi Yusuf, Bunyamin, adik-beradik yang lain apa nama? Kita tak tahu, betul? Ada Ibro di situ. Kenapa?
Sebab bukankah di penghujung ceritanya semua adik-beradik Nabi Yusuf telah bertaubat? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita indirect, iaitu bahawa orang yang dah bertaubat daripada kesalahan dia, tak payah nak ungkit dah nama dia. Tapi hari ini orang yang dah bertaubat dah mati dah pun asyik ungkit juga. Allah nak ajar kita tak disebut nama dia. Siapa nama, apa nama isteri pembesar Al-Aziz? Orang Melayu terkenal sebagai Zulaikha. Tapi mana ada Quran dan Sunnah sebut pasal Zulaikha? Tak sebut. Siapakah perempuan-perempuan yang datang tergoda dengan Nabi Yusuf bersama dengan isteri pembesar Al-Aziz tu? Tak ada nama. Sebab Allah tak nak cerita aib mereka. Mereka dah bertaubat. Jadi bila kita faham Quran, kita akan cuba amalkan Quran, kita cuba amalkan Islam sebaik mungkin. Kita akan faham. Dan itu yang membawa kita yang keempat. Itu hak Quran yang keempat untuk diamalkan. Kita hari ini amal, tetapi pemahaman kita, terus terang saya kata, saya sendiri termasuk, bukan saja tuan-tuan dan puan-puan, masih sangat jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita ambil contoh. Allah sebut dalam Quran, surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 45. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang dikehendaki dalam solat. Tetapi tepuk dada tanya iman kita, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai kita yang dah solat berpuluh-puluh tahun, ada tak kita mencegah perbuatan keji dan mungkar? Jangan kata orang lain dulu, diri kita. Kenapa tidak? Sedangkan itu objektif dia. Maksudnya, kerana pemahaman kita kurang, maka bila kita amal sebab perlu amal. Kita dah jadi seperti satu senaman fizikal, bukan senaman rohani. Kita solat terawih. Senang tak nak solat terawih 11 rakaat, 20 rakaat pada bulan Ramadan? Sangat senang, betul? Selepas Ramadan, nak solat satu witir. Senang ke tak? Satu saja. Sangat berat. Sebab kita fikir Ramadan saja bulan puasa. Ramadan saja Allah nampak kita. Kita dah jadi hamba Ramadan, bukan hamba Ar-Rahman. Jadi pengamalan kita perlu selari dengan pemahaman kita. Tingkatkan pemahaman, maka tingkatkan kualiti pengamalan. Bukan banyakkan amalan tetapi kualitinya kurang. Jangan hanya tingkatkan kuantiti tetapi kualiti kurang. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 746, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, kabarkanlah kepada kami apakah akhlak Nabi." Maka Aisyah menjawab, "Akhlak Nabi adalah seperti Quran." Tuan-tuan yang di bawah ni, bayangkan ya, kalau ada sahabat kita pergi jumpa dengan isteri kita kat rumah, tanya kat isteri kita, "Wahai fulan, kabarkan kepada aku akhlak lelaki engkau tu." Apa agak-agak jawapan isteri kita? Kalau jawapan isteri kita kata, "Okeylah." Sujud syukur, kita buat kenduri syukur. Betul ke tak? Kalau nak isteri kita kata, "Akhlak laki aku macam Al-Quran, Masya Allah, itu kamu memang dah dapat kahwin dengan bidadari dah pun." Kamu rasa bersyukur sangat. Sebab apa? Kita tahu. Kita tahu diri kita siapa. Kita mungkin berbangga dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita, dengan harta kita. Tetapi kalau Allah tak tutup aib kita tentang amalan kita di sebalik dinding-dinding rumah kita, kita tak berani jumpa orang. Sebab kita tahu amalan kita tahap mana. Yang berceramah kat depan ni belum tentu lebih baik daripada yang mendengar ceramah.